Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali hadir bersama saya Ezra Valencia Manihuruk, masih dalam program Mona Lisa Bertanya. Pemirsa, pajak adalah roh pembangunan di negara kita, termasuk di daerah terpencil, khususnya di Kota Pematang Siantar. Namun, apakah layak jika surat mengenai pajak tak dikeluarkan? Dan beberapa peraturan masih mengalami bentrokan. Hadir bersama kita hari ini untuk membahasnya Bapak Dr. Henry Sinaga, yang tak lain adalah Ketua Ikatan PPAT Kota Pematang Siantar. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat. Puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan ya pemirsa, apalagi di awal bulan puasa ini ya Pak ya. Tetap semangat pemirsa. Oke Pak, kita langsung bahas ya Pak. Ya. Apa dasar Bapak melayangkan surat pemberitahuan kepada pemerintah, kepada PLT Wali Kota, dan kepada pihak lainnya? Bisa Bapak ceritakan? Baik. Apa dasarnya? Terima kasih Ibu, Mbak Esra. Mbak Esra. Esra. Terima kasih juga buat rekan-rekan dari pers ya, Mona Lisa. Kenapa saya melayangkan surat ya, saya jelaskan dulu. Hari ini tanggal 4 April 2022 ya, saya secara resmi mengirimkan surat kepada pelaksana tugas Wali Kota Pematang Siantar, kepada Ketua DPRD Pematang Siantar, kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agraria, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua DPR RI, dan pejabat-pejabat tinggi negara lainnya ya. Saya kirimkan. Kenapa saya mengirimkan surat kepada pemerintah pusat dan kepada pemerintah Kota Pematang Siantar? Alasannya begini. Kami sudah 3 bulan ya, saya notaris dan PPAT kebetulan yang dipercaya sebagai ketua Ikatan Pejabat Tanah ya di Kota Pematang Siantar Simalungun. Kami sudah 3 bulan terhitung mulai Januari sampai dengan bulan Maret 2022. Notaris dan PPAT di Kota Pematang Siantar tidak lagi melakukan aktivitas atau tidak lagi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang terkait pembuatan akte-akte otentik, terutama khususnya akte-akte peralihan hak atas tanah dan bangunan. Ya, jadi kami sudah 3 bulan stagnan. Stagnan tupoksi kami. Tidak melaksanakan tugas sudah 3 bulan, terhitung mulai Januari sampai dengan Maret 2022. Nah, mengapa terjadi stagnan tupoksi tersebut? Karena sampai hari ini, sampai surat tadi yang saya sampaikan ke wali kota, pelaksana tugas wali kota, pemerintah Kota Pematang Siantar belum menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan atau SPPT PBB untuk tahun 2022, dan juga tidak menerbitkan surat keterangan nilai jual objek pajak untuk tahun 2022. Ya, jadi kita ya Mbak Esra, kami notaris dan PPAT ini kan punya tupoksi untuk melakukan atau membuat akte-akte peralihan atas tanah. Salah satu persyaratan sebelum kami membuat akte itu, kami diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk ya menyetorkan ya lewat wajib pajak. Kita diminta untuk mengawal penyetoran pajak kepada kas negara dan kas daerah. Ada dua jenis pajak yang harus dibayar ketika ada transaksi di depan notaris atau PPAT. Yang pertama adalah pajak penghasilan. Benar. Pajak penghasilan sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini dibayar oleh penjual. Kemudian pajak pembeli, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kedua pajak ini harus sudah disetorkan sebelum transaksi dilakukan. Nah, untuk menghitung pajak ini, kami memerlukan SPPT PBB. Ya. Nah, SPPT PBB inilah acuan kita selain transaksi. Jadi acuan kita untuk menghitung pajak itu adalah berdasarkan nilai transaksi atau nilai jual objek pajak yang tertera di dalam PBB. Yang mana yang lebih tinggi itu yang akan kita pergunakan. Nah, jadi PBB ini sangat penting. Ya, PBB ini sangat penting karena di dalamnya ada nilai jual objek pajak
yang bisa kami pergunakan untuk menghitung PPH dan PPHTB, nah, atau dasar atau acuan kami. Nah, inilah sekarang yang sampai hari ini kami tunggu. Tidak ada. Pemerintah kota belum menerbitkan SPT PBB itu. Nah, karena belum diterbitkan, kita kan harus pakai tahun yang sedang berjalan. Ini kan sudah tahun 2022, harus pakai tahun yang sedang berjalan, tahun 2022. Nah, sampai hari ini belum diterbitkan. Biasanya pemerintah kota memang selama ini kan untuk PBB tahun berjalan itu kan diterbitkan April. Ya, April setiap tahunnya. Tetapi sebelum April, pemerintah kota mengeluarkan SKNJP namanya, surat keterangan nilai jual objek pajak yang mirip dengan PBB. Tapi sampai hari ini itu juga tidak diterbitkan. Akibat tidak diterbitkannya stagnan. Tak ada pekerjaan lagi. Masyarakat pun terganggu. Ketika datang masyarakat mau buat akte sama kita, kami terpaksa tolak. Kenapa? Bagaimana kita membuat transaksi itu kalau tidak ada PBB-nya, kalau tidak ada hitungan. Kalau kita tidak setorkan, kami yang kena. Kami dikenai peraturan, kena dikenai sanksi. Ketika kami melakukan transaksi tanpa terlebih dahulu menyetorkan pajak yang harus dikenakan kepada penjual dan pembeli. Nah, dampak lainnya juga ketika pajak tidak disetorkan, kas negara tidak ada dong. Jadi kan selama 3 bulan ini kita juga tidak menyetorkan pajak kepada kas negara, karena PPH itu peruntukannya ke kas negara. Pemerintah pusat, BPHTB itu ke kas daerah. Tidak ada setoran per Januari sampai Maret. Tidak ada setoran lewat notaris PPHT terkait PPH pengalihan atas tanah dan BPHTB untuk pembeli. Tidak ada. Nah, ini yang saya tadi, ini yang saya mendorong saya, dan yang paling penting juga ya, kami notaris ya, Pak, ya? Ya, kami notaris dan PPHT juga ya terus terang sudah mantap ini makan tabungan. Ya, kenapa? Tidak ada kerja apa apalagi yang mau di apa? Ya, jangan sampai nanti notaris ini kan masalah perut. Kalau notaris PPHT sampai berapa lama bertahan kan? Masalah ya. Kepentingan rakyat ya, kepentingan Pak. Rakyat, kepentingan rakyat, ini banyak hal. Kepentingan rakyat Siantar, kepentingan pemerintah pusat, kepentingan PPHT, ketersalingan. Semua. Jadi begitu kompleks persoalan ini. Sehingga kita merasa perlu melayangkan. Karena saya lihat ini sudah main-main ini, kelihatannya Pemko tidak serius. Ya, tidak serius melihat bagaimana kondisi. Barangkali mereka tidak tahu, apa dampak SPT PBB itu. Sehingga saya suratin, supaya mereka paham. Begitu bahayanya, begitu beratnya, begitu luar biasanya dampak tidak terbitnya PBB itu untuk kami, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, terkait dengan pentingnya atas surat yang Bapak layangkan hari ini ya Pak. Terkait dengan tanggal 7 April 2021, Hefriansa mengeluarkan Perwa nomor 4 tahun 2021 tentang kenaikan NJOP melebihi 1000%, dan ini sangat terasa untuk transaksi peralihan. Juga Perwa nomor 5 tahun 2021 tentang diskon 99% yang dinilai tidak signifikan, bahkan dinilai fantastin dan tidak ada titik terang yang jelas terutama bagi masyarakat, tapi sangat terasa untuk para developer dan pelaku-pelaku pengurusan tanah. Bagaimana itu Pak? Boleh dijelaskan? Ya, jadi dengan itu? Baik, terima kasih. Jadi saya mensinyalir, saya berasumsi lambannya terbit PBB 2022 ini barangkali disebabkan karena saya meributi Perwa nomor 4 2021. Baik. Ya. Saya ingin jelaskan sedikit kilas balik ya. Barangkali ya, ini barangkali. Mungkin Pemko juga sedang bingung ini, sedang galau ya untuk membuat keputusan apakah harus menggunakan PBB yang lama segala macam. Ah, begitu ya. Nah, kenapa? Karena memang saya harus akui ya, saya meributi ini ya ketika wali kota lama masih menjabat ya. Ada perwa yang mereka terbitkan, perwa nomor 4 tahun 2021 tentang penetapan NJOP nilai jual objek pajak ya untuk pajak bumi dan bangunan P2 ya, pedesaan dan perkotaan. Di dalam perwa itu wali kota Pematang Siantar menetapkan kenaikan NJOP itu sampai dengan 1000% lebih. Ada yang 1000, 1500, ada yang sampai mencapai 2000. Ada yang 2500. Jadi kenaikan NJOP ini saya protes. Saya mengajukan keberatan kepada pemerintah pusat terkait kenaikan NJOP yang sangat fantastis di tengah-tengah masa pandemi COVID yang sangat-sangat membebani rakyat. Ya. Nah, saya mengajukan keberatan dan keberatan saya itu
saya asumsikan kelihatannya diakomodir. Kenapa? Faktanya ada. Pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang nomor 1. Ya, pasca saya ributin itu, saya mengajukan keberatan. Tanggal 5 Januari 2022, pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang. Ya, undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Di dalam pasal 40 ayat 5 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kenaikan NJOP itu tidak boleh lebih dari 100%. Nah, saya berasumsi terbitnya pasal ini, keluarnya pasal ini, ya mungkin karena keberatan kita. Nah, di dalam peraturan di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang bertentang sebelum berlakunya undang-undang ini yang bertentangan dengan undang-undang itu dinyatakan tidak berlaku, ya. Jadi yang tidak bertentangan diberi waktu 2 tahun untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang itu. Nah, undang-undang Perwa 4 2001 ini kan kalau kita mengacu kepada undang-undang itu kan jelas itu bertentangan dengan undang-undang. Nah, karena itu barangkali pemerintah kota mungkin mau melakukan revisi segala macam, ya, karena mereka mungkin sudah memahami bahwa itu sudah melanggar undang-undang. Nah, ketika itu mereka lakukan, oke, silakan, itu hak mereka. Mau direvisi, ya, jadi mungkin ada, mungkin mereka sekarang dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah memberlakukan peraturan lama atau membuat peraturan baru tetapi tidak lebih dari 100%. Nah, barangkali di situ mungkin pembahasan itu. Tetapi ini sudah sangat terlalu lama. Ini transaksi kan sudah terus berjalan. Seharusnya satu detik pun tidak boleh transaksi tertunda. Tidak boleh terhenti. Karena kalau dihenti, kalau peralihan itu terhenti, dampaknya sangat luas. Nah, ini harus dipikirkan. Pemerintah kota harus menyadari ini. Dia harus memahami. Apapun sekarang yang mau mereka putuskan, ini harus segera. Ini menyangkut masalah. Sekarang orang sudah menunggu ini. Sekarang sudah menunggu. Pelaku usaha semua. Bagaimana ini sekarang? Bagaimana? Ini sudah sangat kisruh. Nah, jadi apapun yang diputuskan, silakan. Nah, ketika Pemko mengambil keputusan untuk memberlakukan yang lama, silakan. Tetapi ketika dia hendak memberlakukan yang baru pun, monggo, silakan juga. Tapi ingat, tidak boleh lebih dari 100%. Ini harus cepat, tidak boleh lama. Kenapa? Cepat dan sesuai undang-undang, ya, sesuai. Ya? Cepat, tepat, dan sesuai dengan aturan peraturan. Kenapa? Ketika mereka membuat kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 2022, mereka harus siap, hati-hati. Ya, ada resiko untuk itu. Nah, jadi barangkali karena itu. Apapun alasannya, silakan, terserah. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah harus dengan sesegera mungkin. Tidak boleh ditunda-tunda. Sudah 4 bulan. Ini kan bulan 4 nih. Sudah kita sudah memasuki bulan ke-4. Ya kan? Tahun anggaran pun kan. Nah, ini bulan ke-4 ini sudah, kalau ini belum juga diantisipasi, ya gimana? Bagaimana? Kita enggak, Pemko harus melihat itu. Itulah makanya saya surati. Begitu, Bu. Ini barangkali ada kaitannya ke Perwa 4. Baik. Baik. Pemirsa, terkait dengan yang kami bahas, ada 5 dampak dari stagnasi surat NJOP. Di antaranya adalah 1, terjadi stagnasi tupoksi notaris dan PPAT di Kota Pematang Siantar. 2, terjadi stagnasi setoran penerimaan kas negara dan penerimaan kas daerah dalam bidang perpajakan, khususnya pajak PP, PHTB, dan BPHTB di Kota Pematang Siantar. 3, terganggunya lalu lintas peralihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Pematang Siantar. Yang 4, terganggunya penerimaan atau penghasilan atau kelangsungan hidup notaris dan PPAT di Kota Pematang Siantar. Dan yang paling penting adalah terganggunya kegiatan perekonomian di Kota Pematang Siantar. Nah, Pak, ini kan khususnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Apa harapan Bapak dengan dilayangkannya surat ini, apalagi udah ke Presiden? Baik, harapan saya segera. Pemerintah kota harus segera menerbitkan SPPT PBB tahun 2022. Atau surat keterangan NJOP untuk tahun 2022. Ya, 2022. Kalau tidak diterbitkan, dampaknya akan sangat luas. Dampaknya akan sangat luas dan mungkin saja akan berakibat untuk hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, ya. Saya sudah katakan tadi, dampaknya pertama untuk pemasukan negara dan pemasukan kas daerah, dampaknya untuk rakyat terhadap peralihan atas tanah,
dampaknya untuk notaris PPAT ya dalam kelangsungan hidupnya, dan dampaknya juga tidak boleh terhadap kegiatan perekonomian kita. Benar. Karena kalau transaksi jual beli terganggu, pasti terganggu kegiatan perekonomian kita. Itu pasti. Siapapun orang yang mengganggu kegiatan perekonomian di Indonesia ini, tidak ada ruang dan tempat bagi dia. Ya, siapapun itu. Nah, ini harus kita ingat, harus kita perhatikan bersama-sama. Saya kira demikian untuk harapan saya. Ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat, Pak, yang tidak tahu mengenai Perwa nomor 4 ataupun nomor 5 ataupun tentang lontaran surat ini. Apa kira-kira pesan Bapak agar mereka juga tahu menyeimbangkan apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka tunggu, dan apa yang mesti diharapkan? Boleh, baik, terima kasih. Pesan-pesan untuk masyarakat. Untuk masyarakat Kota Pematang Siantar, ya, saya menghimbau masyarakat Kota Pematang Siantar dari seluruh komponen, ya, karena ini sekarang kan komponen luas ini. Benar. Ada developer di situ, ada di situ developer yang apa, ada di situ pihak perbankan, ya, ada notaris, PPAT dan sebagainya. Saya mengimbau kepada masyarakat, seluruh komponen masyarakat, mari kita sama-sama mengawal ini. Jangan biarkan saya sendiri bekerja, karena ini untuk kepentingan seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar. Para developer, kalau Anda merasa saat ini terganggu, silakan Anda buat surat Anda. Silakan ajukan keberatan Anda kepada pemerintah Kota Pematang Siantar. Jangan diam saja. Saudara-saudara dari pihak perbankan, kalau Anda merasa terganggu karena ini, tolong Anda buat ajukan keberatan. Jangan sepertinya ini seolah-olah kepentingan saya sendiri. Kita bersama-sama di sini. Semua stakeholder berperan penting di sini. Tidak ada satu pun di sini yang bisa kita lepaskan, ya. Jadi kawan-kawan dari developer, kawan-kawan dari pihak perbankan, kawan-kawan dari pelaku usaha yang lain yang merasa terganggu dengan kebijakan ini, mari kita bahu-membahu, gotong royong kita. Silakan, apapun Anda mau, apakah Anda ajukan keberatan ke Pemko lewat audiensi lah, segala macam, silakan. Saya tidak mampu berjuang sendiri. Ini untuk kepentingan kita bersama, dan tidak ada motif apapun. Ya, jangan pernah berpikir ini ada motif-motif apapun di sini. Tidak ada. Saya murni akademisi. Saya tidak punya kepentingan-kepentingan politik. Saya bukan orang partai politik. Saya bukan aparat-aparat atau petugas-petugas partai, tidak. Saya asli akademisi, ya. Saya bekerja untuk kepentingan rakyat, tidak ada motivasi. Jangan ditarik kemana, apakah mau jadi betina, ya. Saya murni untuk kepentingan. Oleh karena itu, masyarakat Pematang Siantar, tolong bantu saya, ya. Tolong bantu saya, mari kita bergotong royong, bekerja sama, supaya ini bisa selesai, bisa target-target apa yang kita inginkan tercapai, ya. Terutama penerbitan SPT PBB tahun 2022, ya, untuk kelancaran kegiatan-kegiatan kita yang sudah mandek selama 3 bulan. Saya kira demikian kepada masyarakat Pematang Siantar. Ya, terima kasih Pak Dr. Henry Sinaga dengan uraiannya yang begitu lugas, dan memang ini persoalan genting yang harus segera diselesaikan, tidak boleh main-main karena ini tentang kepentingan rakyat. Demikian pemirsa liputan kita dengan Bapak Dr. Heri Sinaga. Jangan kemana-mana, tetap ikuti Mona Lisa TV. Horas, horas, horas.